Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuartal usianya sudah Bang, mungkin bisa diberikan penjelasan Bang dikit terkait dengan acara ini, bagaimana tanggapannya Bang? Ya, kami selaku manajemen dari Medan Zoo sangat memberikan apresiasi tinggi-tingginya kepada sekolah yang melakukan kegiatan di Medan Zoo. Semoga ada sekolah-sekolah lain yang seperti Siti Hajar ini. Kami berharapnya begitu. Dengan adanya kedatangan Siti Hajar ini, dengan donasinya kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga hewan-hewan kita yang diberi donasi makan hewan ini menjadi sehat. Dan yang memberikannya kita berharap menerima, mendapatkan rezeki yang melimpah. Kondisi hewan kita sampai saat ini gimana Bang? Kondisi hewan kita sampai saat ini masih sehat, yang terus dipantau oleh dokter hewan. Oke, Bang, bisa mungkin dijelaskan Bang untuk kegiatan kita pada hari ini apa-apa saja Bang, dan dalam rangka apa Bang? Baik, hari ini dalam rangka memperingati ya peringatan Hari Cinta Puspada Satwa Nasional 2021, kita membawa murid-murid kelas 1 SD Siti Hajar untuk memberikan donasi ya, donasi berupa makanan, bahan makanan untuk hewan-hewan yang ada di Medan Zoo. Seperti itu. Jadi sebenarnya kan harinya itu peringatan itu besok. Cuman kita ambil hari ini karena berhubung besok itu hari Jumat, kita khawatir nanti molor waktunya. Apa saja makanan-makanan yang diberikan kepada binatang-binatang ini? Oke, jadi yang saya ingat nih ya, untuk ayam. Ayam itu ada 100 kg. Itu ayam hidupnya untuk buaya ada sekitar 50 ekor. Kemudian ada buah-buahan ya, ratusan kilo. Terus ada madu juga 10 kilo buat beruang, karena beruang ini agak spesial katanya makannya. Terus ada sayur-sayuran, buah-buahan. Itu ya, kalau yang daging tadi 100 kg, ayam potong dan 50 ayam hidup. Seperti itu. Ada beberapa lagi. Jadi lebih 10 juta nilai uang yang didonasikan orang tua yang kita jadikan bahan makanan. Itu di samping yang langsung berdonasi buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan ya, sayur-sayuran dari orang tua murid. Ini pertama kali gitu? Ya, untuk kegiatan di Medan Zoo ini baru yang pertama sekali. Berhubung karena masih daring ya, jadi kita ambil momen ini untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Oke.